Perkenalkan, nama saya Rismala. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Untirta angkatan 2018 kelas 4C Humas. Di video saya kali ini, saya akan mempraktikkan tugas mata kuliah public speaking, yaitu pembacaan MC formal dan MC non-formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Workshop Bapak Imamuddin SS. Yang saya hormati Ketua Perguruan Tinggi Swasta Dr. Agus Wijaya Esos M.Ikom. Yang saya hormati Kepala UPT Perpustakaan Kota Serang Bapak Sudianto SH. Yang saya hormati Bapak Ibu yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karenanya kita bisa berkumpul dalam acara workshop standar operasional prosedur perguruan tinggi swasta Kota Serang. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh hadirin yang penuh semangat berkenan untuk menghadiri acara ini. Selanjutnya, izinkan saya Rismala selaku MC untuk membacakan susunan acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan ketua panitia, dan dilanjutkan sambutan UPT Perpustakaan Kota Serang, selanjutnya dilanjutkan sambutan Ketua PTS Kota Serang, dan acara yang terakhir, acara penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini akan berjalan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Acara yang selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Panitia, Bapak Imamuddin SS, kepadanya dipersilahkan. Pre-memory. Demikianlah sambutan dari Ketua Panitia. Terima kasih kepada Bapak Imamuddin SS. Selanjutnya acara yang ketiga, yaitu sambutan dari UPT Perpustakaan Kota Serang. Yang kami hormati Bapak Sudianto SH, kepadanya kami persilahkan. Pre-memory. Demikian sambutan dari Kepala UPT Perpustakaan Kota Serang. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PTS Kota Serang, sekaligus dimohon untuk membuka acara workshop standar operasional prosedur PTS Kota Serang kepada yang terhormat Dr. Agus Wijaya Esos M.Ikom, kepadanya dipersilahkan. Pre-memory. Terima kasih kepada Dr. Agus Wijaya Esos M.Ikom atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang saya hormati, menginjak pada acara pokok workshop standar operasional prosedur perguruan tinggi swasta Kota Serang yang akan saya serahkan sepenuhnya kepada moderator sekaligus memandu acara workshop yang dalam hal ini dipegang oleh Bapak Miamuddin Hussein SIPMHU. Kami ucapkan selamat mengikuti workshop, semoga sukses. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Mari kita tutup acara workshop standar operasional prosedur perguruan tinggi swasta Kota Serang ini dengan membacakan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ilmu Komunikasi Untirta. Yang terhormat Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ibu Dr. Rahmi Winangsi, M.Si. Yang terhormat seluruh dosen
staf dan pegawai jurusan ilmu komunikasi Untirta. Dan yang saya cintai, teman-teman jurusan ilmu komunikasi Untirta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di lapangan kampus Untirta dalam acara Disnatalis jurusan kita yang tercinta ini, yaitu ilmu komunikasi yang ke-35 tahun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rismala. Saya akan memandu jalannya acara ini. Selanjutnya, izinkan saya selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Memasuki acara ketiga, yaitu penampilan antar angkatan. Memasuki acara yang keempat, games dan pembagian hadiah. Acara yang kelima, penampilan guest star. Acara yang keenam, yaitu penutup. Dan sekarang ada sambutan dulu nih dari Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta, sekaligus akan dibukanya acara pada siang hari ini. Kepada Karissa, kami persilahkan. Pre-memory. Setelah tadi sudah resmi dibuka oleh Ketua Himakom Untirta, sekarang kalian mau ngelihat penampilan siapa sih? Ada angkatan 2017, 2016, atau maba nih? Mau ngeliat penampilan maba dulu nih? Gimana? Atau mau ngeliat penampilan yang tua-tua dulu nih? Kayaknya yang tua tuh lebih seru deh ya. Yaudah, langsung aja kita saksikan penampilan dari angkatan 2016. Sambil nunggu kakak-kakaknya mempersiapkan semuanya, kayaknya kita harus ngobrol-ngobrol dulu deh ya sama vokalisnya nih. Boleh kan kak tanya-tanya ya? Sekarang ini kan usia Universitas Sultan Agung Tirtayasa, yaitu jurusan ilmu komunikasi, berusia 35 tahun. Apa sih yang kakak harapkan untuk Universitas Sultan Agung Tirtayasa, tentunya untuk jurusan ilmu komunikasi, di ulta yang ke-35 tahun ini? Pre-memory. Semoga dari semua harapan itu bisa terkabulkan. Langsung aja kita saksikan penampilan dari The Hubla. Pre-memory. Jika tadi sudah melihat penampilan dari beberapa angkatan ilmu komunikasi Untirta, kayaknya kurang greget kalau cuma ngeliatin doang. Dan sekarang aku punya challenge. Challenge-nya nanti aku bakal kasih tahu. Pre-memory. Kalau tadi udah seru-seruan main games dan pembagian hadiah, sekarang kita bakal seru-seruan bareng lagi sama gue star kita yang paling kita tunggu-tunggu penampilannya, dan sekaligus untuk menutup acara kali ini. Saya Rismala pamit undur diri. Inilah dia penampilan dari Sheila on 7.